الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا على آبائنا. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين وأمتنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته وأنواره وعلومه وك
وكرماته وبه وإليه قال وعلى الذين لن هرمك إنسان ناتسي وموم أكه هاتو كمبوط يهودي سواء الذين أي اليهودي تكسي وم يهودي حرمنا وسنرمنا إنسان كل ذي دفر إنسان سابن حيوان كان دويني كوكو وَهُوَ تَبِيكُ الَّذِي ذُفَرْ إِكُمْ مَا حَيْوَانْ لَمْ يَفْرُقْ كَنْغَرَ لَمْ يَفْرُقْ كَنْغَرَ pisah maknanya orang sigar wabu asabi'uhu biro diri jinema kal ibili kaya unto wan nu'amilan burung onta wa minal baqari lan sangking sapi wal ghanami lan wedhus haramna wis ngaramna ingsun alaihi ingatasi alladzina hadu ngaramna syukumahuma ingkajie karune bakor wana asurubah tegesi babat wasyah malkulli ilang gajie saben-saben suici songko bakor lang wana illa ma kujawa barang hamalat kamus gowo apa duhuruma utawa ngemot apa duhuruma bira-bira gegeri bakor wanan aima dikasi barang aliko kangkang dillo poma biha kelawan luhur minhu sangking gaji au hamalat utawa gowo hu ing ma wa al hawaya bira bira jeruan al amma utegesi jeruan jamu hawiyain yaitu tadi jama'i kalimat hawiya al hawiya din tegesi jeruan Huma utawa barang ikhtalata kang campur apa mabi azmin kelawan balung minhu saking mah wa huwa utai makhtalata bi alam kusyahmul aliyati gajie buntut ya wong pokong wa inna humu ngosini mai wahillahu sihalul nopo malahu ngutri wa wong Yahudi dalikat tahrimu tai mungkono-mungkono ngaramno iku jazaina usbales ingsun hum ing alladzina yahudi iklawan dalikat tahrim oleh ingsun bales ngukum bibawi iklan sebab olacute alladzina hadu bisa babi dulmin kelan sebab zolimi Yahudi bima kelan barang sepako kamus disi apa mafi suratin nisa ing dalam surah an-nisa oh in dalam suni ing suni kuala surat ikuna yang tini kang bodoh bender kang bodoh teman-teman kabeh teman fi ikhbarina ing dalam oleh nyerita ni ing sun wa mawa'i idina wa mawa'idina lan ing dalam biro-biro janji ancaman ingsun telah aku haramkan pada orang-orang Yahudi segala hewan
yang berkuku tapi tidak terbelah. Kuku sing ora sigar. Contoh unta dan burung unta itu kuku kakinya tidak terbelah. Kalau kuda terbelah enggak? Yang ini anak kewan sejenis pendeli sikile pecah tangga dicidai kan menjadi sebab ya. Ada kejelian sampai hal-hal seperti itu. Demikian juga hukuman Allah atas orang-orang Yahudi, di antara sapi dan kambing yang dilarang adalah gaji lemak. Kecuali yang melekat pada punggung kedua hewan itu, sapi dan kambing, atau jeroan. Jeroan ini bahasa Indonesia ini apa? Masuk dalaman. Dalaman lah sidi tadi. Ya jeroan. Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia itu berubah. Au makhtalata fi 'azl, atau apa saja yang campur dengan atau nempel pada tulang. Hukuman haram ini sebagai balasan atau pengharaman ini merupakan hukuman dari Allah atas perilaku mereka yang menyimpang. Yani kejazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun, sementara kami sungguh jujur serius dalam menyampaikan informasi dan ancaman ini. Fa in kadzabuka, mongko lamun padha goroaken sapa wong-wong akeh mungkafir ka ing sira bima yang dalam barang jitu cipta kan teko istirah Muhammad di iklan goma wakul mongga mengucap nausirah lahum maring alladzina kadzabudu alladzina hadu ucap nuala rabbukum utai pengirahan surah gabi kudu rahmatin kahantuni kamar nasah wasi'atin kang cembar haitsu lam yu'ajilkum, dalam sekiranya orang ngake-ngake sapa rabbukum ing sira kabeh bil uqubati kelawan siksa wa fi'lan iku ing dalam kalimat rabbukum dzu rahmatin wasi'ah latufun utawi melasi bidu'ain kelawan sabar. Ngajai wong-wong ngakei lal imani maring iman wala yuradulan ora ditolak, ora bisa ditolak apa basu wala yuradulan ora ditolak apa basu siksani takdib anggahu tegesi siksa ni tak gitu hingga jadat galani apa apa siksa anggahu anil qawmi sangin qawm al mujrimi natang kodoh dosa-dosa kata. Demikian inilah artinya
bagaimana Allah mengharamkan pada orang-orang Yahudi sesuatu yang semestinya tidak pernah diharamkan, yang itu merupakan hukuman atas mereka, yang begitu itu ya merupakan bagian daripada skenario Allah bahwa setelah diberikan pengetahuan kok masih ada pengingkaran. Nah, Allah punya sejumlah argumen untuk menyiksanya pada saatnya nanti. Dan Allah serius, wa innal shadiqun. Jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, katakanlah Allah itu besar rahmatnya atau kasih sayang, luas kasih sayang. Karenanya Allah tidak mempercepat datangnya siksa. Itu merupakan simbol kasih sayang Allah untuk memberi kesempatan pada mereka agar segera beriman. Sementara Allah itu kalau sudah kadung memberikan siksa, tidak akan bisa ditolak atas orang-orang yang berdosa. Saya pun bakal mengucap sebuah al-lazina mengungaki asyrokan kepada syirik sebuah al-lazina ini ucapan lau sya'ala menukarsa sebuah Allah kusi Allah ma asyrokna mengkorat nyekutakna kita orang syirik kita nahnu ya kita wala abang orang hukum bapak-bapak kita wala haramna lan orang haramna insan syaitin sayang suci-suci. Fa isyrakuna mengkotai oleh musyrikna kita wa tahrimuna lan utai oleh ngaramna kita bimasyiatihi iku bimasyiatihi kelawan ngangge kersane Allah. Allah mengkotai Allah iku rodin kang ridho bi kelawan isyrakuna. Nabi di briefing oleh Allah bahwa orang-orang yang musyrik, orang-orang musyrik dengan bangganya mengatakan kalau Allah berkenan memberi hidayah, saya tidak akan syirik, kami tidak akan musyrik. Demikian juga anak-anak kami. Ini artinya berkelit membuat argumen agar tidak pantas disiksa oleh Allah. Maknanya gini, simnak dinaku syirik ya Gusti Allah. Gampang nih ngadepi omong ditempiling ya tempiling, aku nempiling aku, aku nempiling sampai ini ya kersane Gusti Allah. Selesai. Muring-muring ya sama lu muring-muring aku gak tembeli menikah muring-muring lah aku lagi tembeli padahal aku muring-muring kersane kusya Allah lah aku aja aku aja muring-muring aku ngantinya aku nembeli yang dikongkong kusti wah mikir. Demikian juga orang-orang tua kami yang sudah mendahului orang tua bapak ibu kakek nenek mereka. Dan juga karena takdir Allah lah kami mengharamkan segala sesuatu. Kamu lo, wa'alilladzina hadu harramna kullahi dhufur tadi. Apa hubungannya antara kuku yang terbelah atau tidak soal status keharaman? Tapi karena sudah kadung senjata makan tuan, ya wes diharam-haramkan sendiri. Lagi membarang sing halal kok diharam, ayat tambah gelek molo. Allah menyatakan qala ta'ala wa tahrimna bima syi'atihi wa huwa radin bihi. Qala ta'ala kadzalika kama kadzdzaba haula
kadzalika kaya menggunakan tinutur kama kadzaba taksi kaya oleh ngoro akan sopoh haulai kiku omong akeh kadzaba yang ngoro akan sopoh alladina wongokah akeh mengkomunim sangin sakturungi haulai goroh namun qabli rusulahum yang tidak berutusan alladina hatta daku sehingga potong incipi sopoh alladina baksa yang siksa yang sun azabana taksi siksa yang sun. Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya Allah berkenan kami tidak musyrik, kalimat itu yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik, maka katakanlah seperti itulah memang contoh-contoh masa lalu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah kemudian dalil sehingga aku gak iman gak ngandel karo ayat-ayat itu si Allah ya gara-gara ditakdir ngono itu kan berkelit supaya nanti bisa beralasan nekati disiksa nah kusya Allah penjeningan kok nyiksa pulang padahal kula musyrik ya gara-gara takdir penjeningan mesti ya sing takdir itu sing disiksa ngono karepe menjebak Allah malu cu kadzalika kadzdzabal ladzina min qabl hatta dzaqu ba'sana kanjeng Nabi di briefing karo kusya Allah katakan atas mereka dulu sebelum orang-orang Yahudi juga seperti itu mendustakan para rasul dengan berbagai macam alasan. Intine hanya satu, wonge atine gak entuk pitulung kalau dia hidayah ya sudah banggele. Sampailah mereka kemudian merasakan siksa Allah. Qul hal indakum min ilmin wallahu a'lam bissawab. Tuh mangga wis kadung diwaca. Al-Fatihah. Rabbi fa'na barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fa'na barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا من بركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.